Oke guys, selamat datang kembali di channel Ten 10. Oke guys, di video kali ini saya akan mencoba untuk pakai Johor Darul Tajim di laga AFC Championship. Di sini saya akan mencoba di bermain online. Dan ini dia saya sedang mencari lawan. Apakah lawannya GG kita dapatkan? Kita lihat di sini guys. Oke, ini dia lawannya, kita dapatkan hampir bintang 3 guys, sementara Johor bintang 2 saja guys. Oke, ini dia formasi yang saya gunakan, yaitu formasi 4-2-1-3, dimana formasi saya ubah dari formasi awal di Johor ini guys, dan saya ubah sesuai dengan yang saya kuasai saja guys, agar tidak mempersulit saya saat bermain nanti. Oke, kita lihat langsung saja ke gameplay guys. Oke, ini dia, kita sudah langsung masuk ke gameplay kali ini, dimana di sini Johor Darul Tajim menghadapi Al Rayhan, dimana di sini di laga AFC Championship guys. Oke, kita akan memulai pertandingan, kita memulai pertama kali ini. Foresti di sana, langsung saja kali ini berikan bola kali ini kepada siapa susah kali, nama-namanya guys. Oke, Jonji di sana. Wih, ternyata Jonji sudah ada di Al Rayhan guys, dimana pemain dulu ini adalah pemain Eropa dan saat ini sudah bermain di Liga Asia rupanya guys. Oke, kali ini ada lawan mendapatkan bola, kali ini berikan bola langsung kepada Boli di sana, melakukan shooting langsung 1-0 guys di menit kelima. Saya sudah kebobolan guys melalui kesalahan yang terjadi tadi di belakang, dimana dia Pukbal ini sedikit melakukan kesalahan, kita langsung terhukum guys dengan gol-gol dari lawan. Oke, kali ini membangun serangan dari Corbin di sana, masih ada Mahol lah tadi. Oke, kali ini langsung ke jauh ke depan, masih berhasil dapatkan pala quest, terobos dia kepada si DB di sana. Si DB, aduh kok dikasih lagi cocok. Oke, kali ini masih berhasil dapatkan bola, kali ini Fajali di sana, ada pass quest kepada siapa tadi susah kali namanya guys. Oke lah, kita tidak usah sebut-sebut nama guys karena sangat sulit. Oke, memberikan bola ke depan kepada striker tadi, masih gagal. Di sini saya mencoba untuk bermain barbar saja guys, karena di sini adalah cara tempatnya untuk bermain barbar, karena kita kalah tidak ada pengaruhnya guys, kita menang tidak ada pengaruhnya juga, karena di sini hanya disuruh kita untuk main saja, bukan untuk menang atau kalah guys. Yang penting kita menyelesaikan pertandingan sampai selesai. Nah, kita sudah akan mendapatkan hadiah dari event ini guys. Oke, ini dia, tapi saya sudah berhasil mencetak satu gol dan mengimbangi lawan menjadi 1-1 kali ini skornya melalui gol dari Foresti tadi. Oke, tapi sedikit komplain guys, dimana di sini Johor ini pemainnya tidak ada yang saya lihat real pace, tapi dia sudah bermain di AFC, sementara Pratama Arhan bisa dia mendapatkan real pace guys. Sangat salut dengan Konami, tapi ada komplainnya juga guys, dimana Johor sudah lama ada di eFootball ini saya lihat, atau di eFootball PES 21 juga sudah ada, tapi kenapa masih belum ada pemainnya salah satu pun yang real pace guys. Oke, kali ini lawan memulai pertandingan kembali langsung kepada Ali di sana. Ali kali ini kemana kau Ali? Di shooting masih gagal. Pak Rijal kali ini. Oke, Ali ba di sana kepada Palaquest. Palaquest kali ini, Palaquest masih bingung di area tengah guys, karena terlalu sulit passing-passing di pemain-pemain level atau bintang satu ini guys, dimana pemain bintang satu adalah pemain yang terbawa di eFootball atau paling rendah di eFootball, dimana ada bintang 2, bintang 3, bintang 4 sampai bintang 5 guys, dan ada legend epic card, dan ini adalah pemain-pemain yang paling terbawa. Jadi kita akan kesulitan, kita harus bermain santai, tapi di sini saya mencoba untuk bermain barbar saja guys. Barami di sana, Barami kali ini langsung diumpan tadi, masih gagal. Oke, Marlias kali ini, Farijal Marias memberikan bola kepada siapa tadi? Woi, susah kali namanya cocok. Azril di sana memberikan bola kepada Saimer. Ada CDB kali ini, ada Aba memberikan bola kepada siapa tadi? Woi, Palakwes di sana kepada Berson kali ini memberikan bola kepada tidak gol cocok. Tidak gol guys.
Oke, kali ini sepak pojok nampaknya akan terjadi. Sudah diberikan, kita coba stunning shot dari sini guys. Langsung diserepet-serepet gaming. Oke, kali ini boli di sana masih berhasil didapatkan. Kali ini berikan saja kepada Matteo di sana. Matteo Davis kali ini, Abdel Aziz Hakim kali ini, kepada Bahrami di sana. Brahimi rupanya namanya guys, bukan Bahrami. Oke, kali ini kita baik pas saja ke belakang. Ada siapa tadi yang dituju? Susah kali, Davis kali ini. Davis kepada siapa ini namanya? Cucu. Oke guys, sudah habis babak pertama dengan skor 1-1 dan peluang juga cukup sedikit. Kita akan mencoba semakin barbar di babak kedua ini guys. Apakah yang akan terjadi, bisa comeback atau kita yang dikalahkan? Kita lihat di sini guys. Oke, kali ini boli, kali ini berikan bola kepada Halim di sana. Ada boli kembali yang dituju Rodriguez kali ini, masih gagal. Ada Fajali tadi mendapatkan bola kepada Foresti kali ini. Sidibe di sana, Sidibe ke belakang dia. Kepada siapa kali ini? Waduh, susah kali. Sidibe kali ini beri kembali kepada Sidibe kembali. Sidibe crossing dia kepada Berson, masih berhasil diamankan gawangnya oleh Soud, nama lawannya cuk. Oke, kali ini ada Rodriguez di sana. Wih, ternyata kita di sini melawan James Rodriguez guys. Itu pemain yang dulu bermain di Real Madrid, bersinar di Piala Dunia 2014 guys. Oke, kali ini ada Matteo di sana kepada Sidibe kali ini. Ada Palacios Foreste memberikan bola kepada Sidibe tadi, masuknya masih gagal. Oke, boleh di sana. James Rodriguez terobos dia kepada Brahimi. Brahimi kali ini, Brahimi masih ada si Ong, berhasil diamankan serangan yang dilakukan oleh James tadi guys. Oke, kali ini main barbar kita guys. Oke, lah lewat semua, Sidibe kali ini masih lewat. Ada lewat langsung, wih, center back mencetak gol guys. Di mana dia ini? Dia adalah center back tapi berhasil maju ke depan melalui pass and move yang cukup berhasil dan berhasil mencetak gol, dan 2-1 kali ini skornya. 6-3 saya unggul guys. Mantap sekali bos, mantap sekali. Oke, ini dia proses yang terjadi tapi di skip oleh lawannya guys. Oke, dimulai kembali pertandingan. Kali ini James Rodriguez terobos dia kepada si Ali kali ini. Ali Hasyim Ali masih gagal umpan yang dilakukan tadi. Oke, Apik Fajali kali ini kepada Palacios. Siapa yang dituju? Palacios kali ini kepada Foresti di sana. Ada Palacios kembali. Aba di sana terobos kepada si Dibe, masih gagal cucu. Oke, kali ini langsung berhasil dapatkan bola kembali. Palacios di sana ke belakang dia kepada Samser. Ada Fajali. Fajali kembali terobos dia kepada Foreste. Ada Berson di sana terobos, masih gagal guys. Oke, kali ini masih berhasil diseruduk gaming. Jonji di sana, ternyata lawan ini mempunyai banyak pemain-pemain Eropa dulu guys, di mana ada Jonji, Brahimi dan juga James Rodriguez, juga Boli guys, merupakan pemain-pemain yang dulu cukup baik di Liga Eropa dan kali ini bermain di Liga Asia di mana di Al Rayyan guys. Oke, Boli di sana melakukan shooting, masih shootingnya melebar guys, terlalu memaksakan tadi shooting dilakukan oleh si Boli. Oke, kali ini tendangan gawang akan terjadi. Oke, ini dia, kita langsung memberikan pendek saja. Fahrizal di sana kepada Aidil. Aidil kali ini, Aidil ke belakang kembali, berikan bola ke tengah kali ini. Ada Abba di sana. Fajali kali ini memberikan bola kepada Berson. Berson kali ini kepada Palacios. Berson kembali kepada Foreste. Ada Palacios kepada Berson kali ini. Berson terobos dia kepada masih berhasil di save keepernya guys. Oke, mantap sekali serangan yang terjadi tadi tapi masih berhasil diamankan oleh kipernya, berhasil di save. Shooting yang dilakukan tadi boleh kali ini memberikan bola kepada Brahimi. Ada Mohamed di sana, masih gagal. Kali ini Fajali di sana. Ada Fajali kembali, boleh kali ini memberikan bola kepada James Rodriguez. Ada Ali di sana, Ali yang dituju. Ali kali ini, Ali Hasyim Ali, Hasyim Ali crossing dia masih terlalu dekat kepada penjaga gawang. Fahrizal lempar langsung jauh ke depan dan sudah berakhir dan berhasil comeback guys dengan skor 2-1, di mana kita tertinggal pertama tadi di menit ke-6 dan berhasil dibalikan keadaan, dan kali ini unggul dan berhasil menyelesaikan tantangan ini
bukan berhasil sih guys. Kita kalah pun kita akan berhasil menyelesaikan tantangan ini, karena di sini bukan target menang kalah, tapi di sini hanya menyelesaikan laga ini sudah berhasil mendapatkan hadiah-hadiah yang di sini guys. Tapi di sini kita berhasil memenangkan, itu adalah bonus di pertandingan ini guys. Oke, ini dia scene-scene yang terjadi. Oke, kita lihat statistiknya di pertandingan ini guys. Oke, ini dia peluang tembakan 4 guys, dan on target 4. Oke guys, mungkin itu saja video kali ini guys. Terima kasih bagi kalian yang masih setia menonton video ini sampai akhir. Sampai jumpa di video berikutnya guys.